lagi ya. Karena sebentar lagi Ibu Ferry Farhadi juga Mbak Mutiara Baswedan akan segera hadir. Jadi kita akan ada pengondisian, yes. Jadi untuk teman-teman yang hilang, yang masih ada di luar, mungkin bisa merapikan lebih tertib lagi ya. Untuk teman-teman panitia yang lain, tolong diikuti dulu arahannya. Buka di channel Kampung Ilmu ya. Beliau nanti bisa saya punya kan. Kampung Ilmu. Oke. Boleh, tolong teman-teman lainnya juga tolong perhatikan. Untuk teman-teman yang di luar, sekali lagi yang masih belum bisa untuk masuk karena kapasitas di dalam ruangan, untuk lebih tertib lagi diikuti arahan dari panitia yang ada di luar supaya akses keluar masuknya tamu jadi lebih mudah, gitu ya. Dan supaya nggak saling terlalu berdesakan dengan antar audiens, antar teman-teman yang lain, gitu. Untuk mengurangi resiko itu, jadi kita tertib dulu ya, diikuti dulu arahan panitia. Tidak akan mencium aroma surga orang yang berjalan di muka bumi dengan jaga itu semua. Astagfirullahaladzim. Thank you.
almarhum bapak saya. Nanti saya masukkan. Semoga bisa menjadi lagu favorit kamu kepada teman-teman yang sudah punya. Channelnya Kampung Ilmu. Kita gas. Kampung Ilmu. Kampung Ilmu. Ya. Bisa dibuka sekarang kalau bawa. Oh, iya. YouTube-nya Kampung Ilmu. Namanya Kampung Ilmu. Thank you.
situasi politik sekarang ini. Dan jangan salah, lagu saya tahun lalu nomor satu di Indonesia, insya Allah. Banyak undangan juga dari teman-teman yang lain. Banyak undangan, saya tidak boleh bohong. Cuma sekedar info, undangan dari timnya Pak Anies yang budgetnya paling murah. Yang budgetnya paling murah. Tapi kalau tidak pernah lihat saya siap-siap di tempat mereka. Apa artinya coba? Sebab berbeda antara harga dan juga nilai. Beda. Rifki. Berharga dan juga nilai beda itu. Harga itu subjektif. 100 juta untuk sebagian orang uang yang kecil. Sementara nilai abstrak tak terhingga. Yang saya dapat malam hari ini, kok tidak kasih saya harga, kasih saya nilai yang begitu mahal. Tidak ada acara sekarang ini. Orang nonton kampanye kayak acara di Google. Kok ngantri di sana, kok pakai baju terbaikku. Acara keren, sepanjang hidupnya saya. Hari-hari hanya membaca, menulis, itu saja. Belum tahu saya. Lalu saya main-main di Jakarta di perpustakaan Cijing. Tidak tahu lagi, langsung ke perpustakaan. Salah satu. Masuk di perpustakaan, tidak ada perpustakaan sekarang ini. Kita masuk kayak kita masuk kayak keren sekali. Literasi begitu penting. Apa? Sebab kebodohan rajin memakan korban. Oh iya iya iya. Dan kalau orang-orang bilang beliau ini omong-omong. Mau BAK apa BAK? Ini yang saya bilang, mau tak, beliau adalah storyteller terhebatnya dari Indonesia sekarang ini. Beliau ini. Dan kita masuk ke lagu terakhir. Lagu ini berjudul Komang. Itulah alasan kenapa saya mau hadir di acara ini. Sebab Komang lagu nomor satu hanya pantas berada di kampanye nomor satu. Flash HP, biar enak bisa story-mu. Kalau kita tag nomor-nomor yang lain itu, lebih keren di sini. Dan by the way, Komang tahun ini dia, tahun pertama dia masuk Islam. Alhamdulillah ya. Kemarin dia mualaf. Dan waktu dia mualaf, kita bingung mau carikan nama seperti apa. Lalu namanya saat itu, Komang. Akhirnya pas dia masuk, kita bagi jadi istri Komang. Sebab kau